Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Om Uzo. Video kali ini Om Uzo mau bahas tentang Ultra Heroes Expo 2022 New Generation The Live yang stage pertama. So, gak usah lama-lama, kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya. Let's go guys. Ya, live show ini dibuka dengan Asumi Kanata yang melakukan pembukaan pada live show New Generation The Live 2022 ini. Nah, lalu kemudian scene berlanjut kepada sosok pria misterius yang sedang mencari harta yang kemudian ini dijaga oleh beberapa Seijin, yang mana benda itu bentuknya seperti guci, teman-teman. Nah, akhirnya para Seijin pun berhasil mengamankan harta atau benda aneh tersebut. Ya, lalu kemudian scene berpindah ke bumi, di mana bumi itu masih diliputi dan dikeliling oleh safir, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa bumi memang sedang diinvasi oleh safir dan atmosfernya itu tertutup ya. Nah, lalu kemudian ada beberapa kaiju yang sedang mengamuk. Di sini pun Gatselek memerintahkan Kanata, Ichika dan juga Ryumon untuk mengatasi masalah tersebut dan dibantu dengan Hanetsu. Ya, nggak lama pun Asumi Kanata berubah menjadi Ultraman Decker dan menghajar semua kaiju-kaiju tersebut. Ya, setelah mengalahkan beberapa kaiju itu, ternyata alien yang dengan sosok misterius tadi itu datang ke bumi ternyata, teman-teman. Nah, di sini pun Ultraman Decker harus bertahan dan juga bertarung melawan alien atau Seijin yang tadi. Lalu alien misterius yang membawa pusaka Gucci itu mensummon Saphir Elec King, teman-teman. Di sini pun Ultraman Decker akan bertarung melawan Saphir Elec King tersebut ya. Nah, singkat cerita Ultraman Decker akhirnya kalah dengan Saphir Elec King ini, karena Elec King ini ditambah dengan kekuatan Saphir tentunya ya, jadi dia bertambah kuat. Lalu kemudian di sini pria misterius yang tadi kita lihat itu datang dan ternyata dia adalah Ignis, teman-teman. Nah, di sini pun Ignis membantu Ultraman Decker dan berubah menjadi Trigger Dark. Ya, kalau kemarin di series itu Kengo Manaka yang comeback, sekarang di live show-nya Ignis yang comeback, teman-teman. Nah, singkat cerita pun akhirnya Trigger Dark ini membabi buta dan mengalahkan semua kaiju yang ada. Wah, di sini Ultraman Decker dan juga Trigger Dark team up untuk mengalahkan Saphir Elec King. Namun, Saphir Elec King itu malah lari. Nah, di sini pun akhirnya Ultraman Decker pertama kali bertemu dengan Trigger Dark. Di sini ada sedikit flashback, teman-teman, di mana Decker itu memang pernah bertemu Ultraman Trigger ya sebelumnya, dan dia kagum dengan kekuatan dari si Ultraman Trigger ini. Makanya dia juga nggak akan menyerah untuk melawan alien tersebut. Ya, lalu nggak lama Saphir Elec King tadi itu kembali dan menghajar si Ultraman Decker. Ya, Trigger Dark juga kewalahan untuk menghadapi si Saphir Elec King ini. Ya, lalu Ultraman Decker yang kewalahan ini meminta penonton untuk melakukan Ultra Charge. Ya, di sini Ultraman Decker akhirnya berubah menjadi Ultraman Decker Strong Type dan menghajar Saphir Elec King. Ya, singkat cerita Trigger Dark dan Ultraman Decker ini juga harus bahu membahu untuk melawan Saphir Elec King ini. Wah, di sini team up yang sangat keren ya, teman-teman ya. Ini jarang banget guys kita bisa saksikan langsung. Dan akhirnya mereka berdua melakukan finisher dan mengalahkan si Saphir Elec King ini, teman-teman.
Sayangnya Trigger Dark dan juga Ultraman Decker ini terlambat, sehingga alien yang kita lihat dari pertama tadi berhasil membangkitkan Kaiju, teman-teman. Ya, di mana Kaiju ini memang sangat kuat. Ultraman Decker pun kewalahan untuk menghadapinya. Trigger Dark pun juga nggak tinggal diam, teman-teman. Trigger Dark akhirnya membantu Ultraman Decker, namun Kaiju tersebut sangat kuat. Dan akhirnya mereka berdua pun kalah melawan satu Kaiju yang bangkit dari guci tadi, teman-teman. Dan Ultraman Decker yang kalah tadi akhirnya ditolong oleh Ultraman Ice dan juga Ultraman Z yang kebetulan datang dan menolong mereka berdua. Ya, pertempuran besar pun gak bisa terhindarkan lagi. Kaiju itu malah bisa mensummon beberapa monster dan juga ada Evil Trigger, teman-teman. Dan akhirnya di sini terjadi pertempuran sengit antara Ultraman Decker dan juga Evil Trigger. Namun di sini Ignis menawarkan diri untuk biar Ignis saja yang melawan. Dan akhirnya di sini pun Trigger Dark yang melawan Evil Trigger, teman-teman. Nah, setelah Evil Trigger ini kalah, Ignis pun berhasil mendapatkan guci misterius tadi. Dan akhirnya dia membawanya pergi, teman-teman. Ya, di sisi lain cerita, Ultraman Z dan juga Ultraman S bekerja sama melawan para Kaiju dan juga Seijin ini. Di sini pun Ultraman Z berubah menjadi Ultraman Z Beta Smash dan team up dengan Ultraman S. Ya, ini mirip-mirip dengan episode yang di Ultraman Z ya, teman-teman ya, di mana mereka juga sama-sama team up, teman-teman. Di sisi lain juga Ultraman Decker pun berubah menjadi Ultraman Decker Miracle Type dan melawan Saphir Zeton dan juga Saphir Eleking. Wah, di sini keren banget guys, Ultraman Decker berhasil melawan keduanya sekaligus. Namun gak disangka Kaiju yang tadi malah menghampiri Ultraman Decker dan berhasil mensummon Saphir Saurus, teman-teman. Wah, di sini kostum Saphir Saurusnya gede banget ya. Nah, di sini pun Ultraman Decker berhadapan dengan Kaiju Guchi tadi ya. Dan dia juga kewalahan menghadapi Saphir Saurus yang besar banget tuh. Wah, semua Ultraman ini pun hampir kewalahan melawan Saphir Saurus yang besar banget. Waduh, ya, kostum Saphir Saurus ini menggunakan balon ya, teman-teman ya. Nah, di sini pun akhirnya para Ultraman ini agak sedikit mundur dari battle, teman-teman, karena mereka nggak kuat melawan Saphir Saurus dan juga Kaiju yang disumon tadi. Ya, Ultraman yang kalah tadi pun meminta bantuan seluruh penonton untuk menyemangatinya dan memberikannya Ultra Charge. Hey guys, sama-sama kita melakukan Ultra Charge. Ultra Charge. Ya, setelah kita memberikan semua kekuatan itu, para Ultraman ini akhirnya kembali bangkit dengan semangat yang baru. Wah, di sini Asumi Kanata pun berubah lagi menjadi Ultraman Decker dan siap mengalahkan Kaiju yang Guchi tadi dengan Saphir Saurus, teman-teman. Ya, dengan bantuan penonton dan juga semuanya yang telah memberikan semangat, akhirnya para Ultraman ini berhasil mengalahkan Saphir Saurus yang besar dan juga Kaiju yang tadi, teman-teman. Wah, gila, seru banget ya guys, Ultra Heroes Expo New Generation The Life stage pertama ini, teman-teman. Ya, di sini kali pertamanya Ultraman Decker ini bertemu dengan Ultraman-Ultraman yang lain.
Wah, ini bakal keren banget ya guys. Andai aja Om Uzo bisa nonton langsung guys di sana. Oke guys, jadi mungkin segini dulu video pembahasan Ultra Heroes Expo 2002 New Generation The Live Stage yang pertama. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya Uzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.